Orang yang mengingat Allah itu disebut dengan orang yang berzikir, yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Jemaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, sangatlah besar balasan yang akan Allah berikan kepada hambanya yang selalu mengingatnya. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, Ana ma'abdi ila huwa zakaroni wa taharrakat bi syafatahu. Aku bersama hamba-hambaku ketika dia mengingatku dan mulutnya bergerak karenaku. Perlu kita ketahui bahwa Allah menyertai terhadap hambanya. Oleh sebagian ulama ditafsiri bahwa orang yang berzikir itu akan mendapatkan keridhaan Allah. Apabila kita telah mendapatkan ridha dari Allah, maka kita telah mendapatkan keberuntungan yang tiada tara. Karena tujuan tertinggi dari ibadah itu sendiri adalah supaya kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa Allah memanggil penghuni surga, "Wahai penduduk surga," mereka menjawab, "Labbaik ya Allah. Segala kebaikan berada di tanganmu." Lalu mereka ditanya, "Apakah kamu telah puas?" Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak puas? Padahal engkau sudah memberikan kepada kami apa yang tidak engkau berikan pada seorang pun dari makhlukmu." Lantas Allah berfirman, "Sukakah bila aku memberikan sesuatu yang melebihi dari semua itu?" Mereka bertanya, pemberian apakah yang melebihi dari semua pemberian ini?" Allah berfirman, "Aku tetapkan kepada kalian keridhaanku, maka aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya." Dari cerita hadis itu, kita ketahui bersama bahwa ridha Allah itu menjadi kenikmatan surga yang paling istimewa. Oleh karena itu, kita tidak heran bahwa para aulia, para ulama, dan orang-orang soleh bercita-cita untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jum'ah rahimakumullah, setiap orang pasti memiliki permasalahan. Dengan kita berzikir, insya Allah pikiran kita akan jernih dan masalah akan kita dapat carikan solusinya. Dalam bergaul di masyarakat kita memerlukan akhlak. Dengan berzikir kita bisa melemaskan watak sehingga terbentuklah baiknya akhlak. Di dalam mengerjakan sesuatu, terkadang pikiran kita runyam. Dengan zikir, hati kita bisa tenang. Inna li kulli shay'in saqala wa inna saqalat al-qalbi dhikrullah wa ma min shay'in anja min adzabillah min dhikrillah. Sesungguhnya bagi segala sesuatu itu ada pencucinya, dan sesungguhnya pencuci hati itu adalah zikir kepada Allah, dan tidak ada sesuatu yang lebih dapat menyelamatkan dari azab Allah daripada zikrullah. Orang yang selalu berzikir hatinya bersih, bersinar dan mudah menerima kebenaran. Sebaliknya orang yang lalai kepada Allah, hatinya rusak, gelap, sulit, dan untuk menerima kebenaran tidak mudah. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir itu seperti orang hidup dan orang yang mati. Hadirin jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri untuk selalu berzikir kepada Allah supaya kita mendapatkan ridhonya bersama-sama. Demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.